Hey. Halo guys, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tekan prokes 3M, masker, makan, dan mensubscribe Markas Kuyoyo. It's time guys, untuk melanjutkan game Little Nightmares 2. Apakah Anda siap semuanya? Let's go, kita game on. Okay guys, jadi episode yang terakhir benar-benar seru banget ya, atau episode yang pertama benar-benar seru banget. Dan gue sampai speechless karena ending dari episode yang pertama itu kita agak spoiler guys. Kita berhasil membunuh atau menembak bapak-bapak yang mengejar kita guys. Dan sekarang kita akan kembali melanjutkan perjalanan si manusia kardus dengan anak kecil ini ya. Gue nggak tahu akan terjadi seperti apa. Kita akan saksikan bersama-sama. Let's go. Oke, jadi kita akan melarikan diri dari tempat ini guys. Untuk sekarang kelihatan tidak ada yang mengejar sih, harusnya ya, karena kita sudah membunuh bapak-bapak gitu ya. Dan ini kita naik pintu guys. Kita naik pintu. Pintu jadi kayak perahu ya guys. Lululuh kok lama-lama kok glosor. Oh enggak guys. Oke. Okay, jadi kalau menurut gue sih gimana ya? Ini ceritanya masih agak rancu sih menurut gue ya guys. Si manusia kardus ini siapa? Gue juga nggak tahu. Kalian kalau mungkin yang tahu bisa menjelaskan di kolom komentar ya. Dan anak kecil ini siapa? Gue juga nggak tahu kenapa dia dikurung di dalam kamar, di dalam ruangan. Tujuan dari manusia kardus ini apa? Gue juga nggak tahu. Apakah dia memang masuk ke dunia ini untuk menyelamatkan anak kecil ini atau gimana? Gue juga nggak tahu. Jadi banyak clue-clue yang terjadi di sini dan harus diterangkan lebih jelas lagi. Nggak ada petunjuk-petunjuk seperti ini tuh kenapa nggak ada sama sekali, nggak ada dialog sama sekali. Jadi kita hanya menerka-nerka saja. Tapi bagi kalian yang tahu mungkin bisa menjelaskan lebih detail. Tapi jangan spoiler ya guys. Jelaskan aja ini apa gitu. Bagi kalian yang tahu ya bisa kolom di komentar bisa jelaskan ya guys. Oke, di sini kita akan naik perahu pintu. Tapi sampai di mana? Gue juga nggak tahu ya. Yang gue takutin ada monster di bawah ini. Ada sesuatu dari bawah ini guys yang menerkam kita. Gue takutnya. Semoga aja enggak. Wow, gila. Suaranya mengerikan. Wow, apaan tuh? Apa tuh guys? My God, ini apa lagi? Gedungnya tuh mau retak atau gedungnya hidup? Nah itu jadi permasalahan juga nih. Benar-benar teka-teki yang sangat membingungkan ya teman-teman ya. Oke, kita sudah sampai di pinggir pantai menggunakan perahu pintu ya. Terima kasih perahu pintu sudah mengantarkan kita ke tepi pantai. Ayo nak, kita gandeng ya. Come on, kita pergi dari sini ya.
jangan sampai kita ditangkap lagi oleh bapak-bapak tadi. Tapi kalian lihat bapak, ini ada manusia guys. Ada manusia di sini guys. Hey. Oh my god. Apa sih itu? Gue juga pernah dapat tuh guys di dalam WC ya. Kalau kalian lihat video gue yang sebelumnya, itu juga ada manusia item gitu. Oke, di sini ada pintu gede guys. Sebenarnya ini pintu untuk manusia normal mungkin. Karena kebetulan kita manusia kartus anak kecil ini tuh nggak normal menurutku ya. Dia terlalu kecil tapi ya sudahlah. Mungkin manusia dari planet lain atau makhluk dari planet lain juga gue nggak tahu. Oke, okay. Kali ini apa yang akan mengejar kita teman-teman? Apakah slender itu yang bergelantungan di atas ini? Hey, sumpah berkudu gue merinding guys. Apakah slender yang akan mengejar kita? Duh, sumpah. Berkudu gue merinding. Berkudu gue merinding. Oke, okay, di sini kita sampai di perumahan sih kelihatannya ya. Perumahan Saikumu. Oke, kita akan coba ke sini. Di sini tuh kelihatannya kayak abandoned village ya, atau abandoned city ya guys. Rumah-rumahnya ini loh, kalian bisa lihat di sini ya, rumah-rumahnya itu kayak apa ya, terporak-poranda loh, kayak kena badai atau terjadi sesuatu yang mengerikan di sini. Dan ini rumah juga nggak ada kacanya di sini. Kaman, cepat-cepat. Oh my god. Ini tuh orang-orangnya seperti menyusut semua, guys. Tinggal pakaiannya saja. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Bingung gue. Ini cuman apa ya? Ini cuman bajunya doang, guys. Something is happen in here, bro. Something is happen in here. Oke, di sini kita bisa lewat jalan kecil ini enggak sih? Oh bisa guys. Oke. Jadi orang-orangnya tuh kayak menyusut semua gitu teman-teman. Sesuatu yang terjadi ya. Mungkin terjadi ya, apa sih? Oke. Bisa. Yuk. Kita lompat. Bentar ya, aku carikan sesuatu di sini. Hati-hati di sini ada tali di sini. Bentar. Gue akan coba loncat ke sini ya, teman-teman. Oh, hey. Ada. Matikan gue terjun ke bolongan, guys. Oh my god. Bentar. Ada yang teriak dari sebelah kiri, guys. Ya ampun. Jatuh lagi gue guys. Bentar ya. Bentar, gue akan coba cari cara untuk apa sih ini? Oke, kita akan coba ke atas sini dulu. Ini soalnya gelap sekali guys, gak ada penerangan sama sekali di sini. Hai katanya. Tunggu bentar ya. Aku cari sesuatu dulu di sini. Hei katanya, bentar ya. Bentar, tunggu bentar. Hei, oke, gue tahu. Tendang. Hei, sekali lagi. Yes, oke, kita ke atas. Oke, mantap sekali. Bentar, tunggu bentar di bawah ya. Aku akan cari cara untai. Ini. Gue terjunin ya. Let's go. Mantul, Pakde. Oke. Kita akan ke arah atas. Semoga nggak ketemu sama sesuatu yang mengerikan ya, teman-teman ya. Karena kalau menurut feeling gue sih kelihatannya bakal ketemu sesuatu yang mengerikan lagi nih. Oke, loncat lagi siap ya. Kalau loncat-loncat gini, gue mah demen. Itu kalau terpleset modar kita guys ya. Terpleset sedikit langsung modar kita guys. Serius. Oke, sekarang kita akan mencari-cari sesuatu yang berguna. Sebelah kiri ada sesuatu yang berguna enggak?
Oh, ini tempat dia berpijak tadi ya, guys. Ada sesuatu kaget gue. Hey, apa sih itu sebenarnya? Manusia-manusia hitam tuh apa sih? Heran gue, guys. Ya, apa sih itu? Okay, sekarang kita akan kemana ya? Bener-bener gelap sekali, nggak ada penerangan sama sekali, nggak ada korek atau gimana gitu. Oh my god, ada orang yang menggantung di sini, teman-teman. Bener kan? Ya, kata-kata gue kan. Mereka tuh seperti menyusut. Ini orang yang menggantung di sini tuh mereka seperti menyusut, tubuhnya menyusut, menghilang, hanya tinggal pakaian dan ini apa namanya ini? Sepatunya saja. Oh. Ya ampun. Oke. Aduh. Oke. Bentar guys, sesuatu terjadi guys di sini guys. Akankah kita terhisap ke dalam TV lagi seperti waktu kita awal itu? What? Bentar. Ini guys. Nah loh, kita sudah sampai di depan pintu yang waktu pertama kali kita mau main tuh guys ya. Kalau kalian lihat di video gue yang pertama, itu ada pintu gede dan sekarang kita sudah berada di dalam pintu ini guys. Oke, kita akan coba jalan di sini ya. Semoga aja tidak ada apa-apa, Bung. Tolong ya, tolong. Kita akan lari menuju ke pintu. Hah? Kok bisa ada bocahnya ini? Guys? Ini anak bisa teleport ke sini melalui TV, guys. Mereka kayak terkoneksi melalui pintu itu loh, guys. Lah. Bentar ya. Semakin pusing gue, guys. Semakin pusing, sumpah. Oke, kita akan coba terus berlari. Perasaan gue nggak enak sama sekali di sini. Akankah kita dikejar-kejar seperti dulu lagi ya? Ini kita bisa dorong gak sih? Gak bisa dorong guys. Kita akan menuju ke sini. Ada sini. Kita akan cari jalan. Benar-benar luas sekali. Ya. Kira-kira kita akan kemana guys? Itu jurang sayang. Gak kelihatan sama sekali. Ada jurang di situ. Ya. Oke, kita akan cari ya sedikit demi sedikit. Kalau feeling gue sih kelihatannya kita di sini. Ini loh guys, kita dorong nggak? Kita tarik guys. Tuh loh, ada sesuatu di belakang sana. Op. Oke. Udah cukup sih kelihatannya. Let's go. Kita akan lepas ini. Suaranya ya ampun Tuhan. Ini ada apa sih yang terjadi dalam kotak ini guys? Oh my god. Kita masuk ke sebuah sekolah, guys. Oke. Ini nih, gue nggak suka nih seperti ini, guys. Kalau sudah suasana sekolah gini nih, gue nggak suka, guys. Gue nggak suka, guys, kalau sudah suasana sekolah seperti ini ya. Hey. Bentar, gue cari sesuatu dulu, guys, di sini sebelum kita masuk ke dalam sekolah. Oh, ini ada sesuatu di sini. Bener kan ada item-item di sana, guys? Sudah total 3. Berapa? Oh, 4 guys. Total 4 item-item yang gue temukan di sini ya. Apa? Ada apa? Kamu lihat apa di sana? Ya ampun. Ini apa sih ini? Wah, gila sih. Bener-bener gak tahu gue ya penunjuk-penunjuk di sini tuh. Gak ada yang bisa menjelaskan ke gue kah
Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ya, kita akan masuk ke sekolah ya. Permisi Pak D. Kayaknya kita nggak bisa masuk sini, teman-teman. Kita nggak bisa masuk sana sih. Biasanya kalau game-game seperti ini sih kita masuknya dengan cara yang ilegal sih, teman-teman. Menggunakan ini kah? Apa gue bilang kan? Kita kalau game-game seperti ini tuh masuknya secara ilegal ya, teman-teman ya. Bukan masuk melalui pintu yang seperti biasa, jadi melalui hal yang aneh-aneh dan di luar akal sehat manusia gitu loh, teman-teman. Ini loh. Ini keluar asapnya, teman-teman. Ini keluar asapnya. Dan lampunya di sini tuh nyala. Padahal tadi lampunya tuh nggak nyala loh, guys. Sama gue main di sini nyala. Berarti ada makhluk di sini, guys. Asafisishamish. Ya ampun, ini gambarnya mengerikan sekali. Ya. Fotonya sumpah mukanya jelek banget. Oke, kita akan matikan di sini. Kita sudah matikan lampu di sini, guys. Hey. Ya ampun, ya ada cahaya dari sini, guys. Bentar, apakah kita harus mendorong sesuatu gitu? Jumpscare, jumpscare. Oke. Okay. Oh, kayak asrama di sini, guys. Kaget gue anjir, sumpah. Kayak asrama, guys, di sini. Oh. Di sini ada bola. Apa sih? Oh, kamu ngambil apa? Oke, okay, oke. Okay. Dia ngambil kayak kotaan gitu, guys. Jatuh kan? Bentar, cepat kita keluar dari sini ya, teman-teman ya. Sumpah, ini benar-benar nggak ada penunjuk sama sekali, guys. Serius. Oke, kita taruh di sini. Terus? Itu ada cahaya di sini ya. Cepat kita lempar, guys. Ya, penasaran gue. Apa gue bilang, guys, ya? Apa gue bilang? Bener kan? Bener apa kata gue? Di sini ada kursi, guys. Kelihatannya ada yang bunuh diri, guys, di sini, guys. Benarkah? Hei, ini dia. Bentar, bisa kita dorong kah? Gak bisa. Oh, gue tahu, guys. Bentar. Dari sini, guys. Oke. Okay. Satu, dua. Oh, harus pas, guys. Ya! Harus bareng ternyata. Oke. Oke, kita akan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Semoga nggak ada yang denger, guys. Karena gue curiga sih, ini sekolah ada yang menghuni sih menurut gue, guys. Karena lampunya hidup. Ya, dari tadi itu kita menuju ke arah sekolah, itu lampunya benar-benar mati. Dan di sini lampunya hidup, guys. Oke, kita akan menuju ke bawah di sini. Di sini kita tarik bersama-sama. Ayo bantu aku. Siap. Oke. Let's go, Mamang. Let's go, Mamang. Hati-hati ya. Ini yang gue gak suka nih, guys ya. Ini yang gue gak suka, guys. Apa gue bilang, guys? Ya kan? Ada yang menghuni di sini. Hah? Bener kan kata gue, guys? Bukan manusia di sini, guys. Ya, bukan manusia, guys. Yakin gue, monster itu tadi. Sumpah, layarnya panjang, guys. Ya ampun Tuhan, bapak-bapak yang sudah ngejar kita aja sudah menakutkan, apalagi sudah buka kayak gini lagi, Tuhan. Ini apa ya, guys? Tujuannya apa ini? Oke. Wani jump. Ya ampun, guys. Matinya ketatap ember.
Oke. Jangan berisik. Ada orang lain di sini. Ada yang lari di sini, guys. Ada yang lari di sini, guys. Gue melihatnya, guys. Ada yang lari. Hey, kamu. Bocah juga, guys, di sini. Yakin gue. Ada bocah di sini. Apa-apaan ini ya? Apa-apaan? Ada jebakan ember di sini untuk Hey. Kelihatannya sih bukan anak kecil sih. Hey. Gue di sini. Kalian ngapain? Astagfirullah. Ini enggak cuma satu, guys, yakin gue. Enggak cuma satu. Ada banyak di situ. Enggak cuma satu doang, guys. Makhluk-makhluk kecilnya. Hei. Aku enggak jahat. Masih sasar. Hampir aja gue kelindes. Apa itu namanya? Kejatuhan lemari. Kepeng gue, guys. Hei. Gue enggak jahat. Ada bebek-bebek di sini, guys. Masa apa jahat? Terima kasih sudah menjebak saya ya. Oh, ini ting tetap harus gue anu. Ini bebek sumpah benar-benar menjebak kita, guys. Ya, mau gue ambil loh bebeknya. Ternyata ada jebakan di bawah. Hey. Fix. Sesuatu yang aneh ini ya. Gue mendengar sesuatu kayak gitu, guys. Gila sih. Apa lagi nih? Sumpah suasananya ke Oh my god. Hey. Ya ampun. Ada yang kepalanya hilang. Wah, gila. Wah, kurang ajar, kita dijebak. Dan enggak cuma satu doang. Wah, ini gue ambilin golok ya. Cemacem kamu. Kamu ngapain di sana? Sumpah jadi pembunuh gue. Ini ngapa sih? Banyak jebakan, guys, di sini. Kita harus hati-hati, guys. Fix. Oke, gue akan balik ke kiri dulu, guys. Hey. Kurang ajar. Gimana caranya gue ke atas? Wah, nggak bisa, guys. Mereka naik tangga, guys, ke atas. Parah. Mereka naik tangga ke atas. Waduh, kita harus cari tahu caranya ini. Berarti bener ke kanan nih gue. Semacam lo. Gue palu lo. Kembalikan teman gue. Kena deh gue, guys. Dua kali kena ya, ya. Bapak-bapak gaming. Kena lo. Makan tuh ember, ha? Ajar lo, berani sama temen gue lo. Ini keliat gue kira tuh monsternya gede, ternyata anak-anak kecil, guys. Tapi dia tuh kayak boneka gitu. Ya, bukan manusia. Karena kalau dipecah kepalanya, dia pecah gitu. Dan tadi tuh ada yang nangkep tuh kepalanya pecah juga ya. Jadi berarti yang buat jebakan-jebakan itu anak-anak kecil lati, body fix. Ada sesuatu, guys, di sini, guys. Ini bisa kita buka gak sih? Bisa sih harusnya. Hey, sumpah merinding gue, anjir. Merinding gue, guys. Lah, merinding.
Oh ini gue butuh kunci nih. Apa ini gue sumpah. Ada sesuatu di belakangan tuh berisik banget. Oke. Ada sesuatu kah di sini? Oke. Ada yang berisik guys di sebelah kanan. Fix gue denger dari headset gue. Ibu guru guys. Ibu guru. Ya ampun. Ada ibu guru ternyata. Ya Tuhan, mengerikan banget. Hai. Apa kabar? Kita tunggu bentar guys. Hai. Coba ke atas guys. Oh, kita ngambil sini. Nah, kita ngambil. Oh my god, oh my god. Fix ini game bukan buat bapak-bapak gaming ya guys ya. Ini bukan buat bapak-bapak gaming. Seperti gue gak cocok main seperti ini guys ya. Mati terus dari tadi soalnya. Okay. Kita ngambil kuncinya. Sumpah, apa ada nih guys? My God, wesh. Galak bener ini Bu Guru. Fix. Hey. Aduh. Hey. Guys, ketahuan guys. Oh no. Cepet.
Gue buka sama. Gue pakai jubah sasa gitu dulu, guys. Aduh. Oh my god. Aduh. Gila. Hey. Waduh, gue harus ngambil itu palunya, bentar. Kena lo. Ini tuh tempat apaan sih? Sumpah gue gak habis pikir gue. Hancurin tuh semuanya tuh. Tadi ada ibu-ibu lehernya panjang mau menerkam gue. Ini lewat mana lagi, guys? Ada sesuatu di sini. Anjir. Hey. Ya Tuhan. Tolong. Masa sih lehernya bisa sampai atas sini, guys? Gue gak percaya deh. Masa lehernya bisa sampai atas sini? Hampir aja gue jatuh. Masa bisa sampai atas sini? Gila lu. Dasar ibu-ibu gila. Masa bisa sampai atas situ, guys? Oke, perpustakaan asik nih. Gue suka nih seperti ini, guys. Ini ibu-ibu ngapain lagi di sana? Guys. Ibu-ibu, guys. Ibu-ibu di sini, guys. Gue dorong ke kanan, gue dorong ke kanan. Oke, kita ke atas. Oke. Mamma mia. Ih, mati gue. Buset. Terus gue suruh ngapain? Dia enggak ngejar gue. Ini nih, kayak gini nih gue gak suka nih, guys, ya. Ini gak suka nih gue kayak gini nih. Mamma mia. Oke,
Terus gue suruh ngapain sayang? Terus gue suruh ngapain? Bapak-bapak gaming kalau main kayak gini ya Tuhan. Oke, okay, guys. Enggak apa-apa, kita akan terus berusaha ya sampai bisa. Let's go. 1 2 3. My god. Ternyata kita harus sliding. Guys. Fix, kita sudah ketahuan emak-emaknya, guys. Kita sudah ketahuan emak-emak yang ada di sana. My god, ini tempat apaan sih? Library seperti ini nih. Mama. Hey. Hai. Apa kabar? Mama Mia Satos. Oke. Okay. Kalau mau mintanya persembunyi-persembunyi gini, oke okay, ya, gue ladenin. Hai. Hai. Apa kabar? Dede-dede, enggak ada. Gue enggak ada. Gue gak ada di sana lu. Dasar lu ya. Siapa yang ngomong gue ada di sana? Loncat, loncat. Hey. Ibu-ibu ngapain sih kamu ngejar gue? Salah gue apa? Salah gue apa tahu gak sih? Salah gue apa? Oke, sekarang gue harus ngapain? Gue dikunci seperti ini, gue harus ngapain? Ah. Ini dia, ini dia. Ini. Agak susah guys kalau pakai keyboard ya. Gue mainnya pakai keyboard soalnya. Ini gimana sih? Ini. Ini nih, gue taruh ke sini. Nah. Let's go. Buka. Permisi bu, gue cuma lewat doang, gak tolong. Gue gak mau cari masalah sama anda. Tolong, gue gak mau cari masalah sama anda. Ya jangan buat-buat gue ketakutan. Wow, fix kunci lagi guys di sini guys. Fix, gue harus cari kunci lagi di sini. Ini mungkin yang bawa kuncinya si ibu-ibu tadi guys. Oh my god. Ya kira-kira kita harus ke atas dulu sih, sumpah. Tambah deg-degan gue guys kalau caranya seperti ini ya guys. Oke. Okay. Oh, ada sesuatu di sini. Hey, apa sih itu sebenarnya? Bentar-bentar, ini gue jatuhin coba ya. Bu, hai. Gak ada sesuatu guys, gak ada reaksi apa-apa. Oh nih, kita kesini guys. Bentar. Gue minum dulu ya guys, wait. Oke, kita lanjutkan bersama-sama. Oh nih, gue pakai ini. Oh, gak bisa didorong, berarti langsung loncat guys. Let's go! Oke, permisi. Ini perasaan gue gak enak nih. Perasaan gue gak enak nih guys. Ada lukisan-lukisan seperti ini juga ini. Tempat apaan sih ini gue? Heran gue.
Ini gue dorong bisa gak sih? Gak bisa gue dorong guys. Oh ini gue ambil nih, ini gue ambil nih guys. Oh ada sesuatu di sini nih. Nah. Apa gue bilang? Ini ada petunjuk di sini nih. Ada hitam di tengah. Okay, ini. Okay, guys. Okay, ada petunjuk guys di sana guys. Ini kita pasang di sini. Okay, kemudian kita bisa loncat ke sini nggak sih? Kita nggak bisa loncat di sini guys. Bentar, gue harus ngambil mahkota yang ada di atas itu. Cuman bentar, gue harus mencari tutup yang bisa. Oh, okay, gue tahu. Ini gue ambil nih, gue ambil. Nah, yes. Bentar. Ini gue ambil, gue taruh di sebelah kiri situ, guys. Okay, guys. Bentar, gue agak lupa sih, guys. Mahkota yang ada salibnya di bawah. Okay. Fix. Tapi untuk mengambil mahkota yang ada salibnya itu, kita harus pakai yang itu, yang bisa dipijak itu, guys. Kita taruh di bawah dulu sini. Ini kita ambil ya. Kita ambil sini. Nah, dan kita pijak buat kita ngambil mahkota ini. Nah, mantap sekali kejaya ya. Walaupun bapak-bapak gaming, tapi kamu bisa menyelesaikan kata-kata seperti ini ya. Ini kita ambil yang di sini. Nah, kemudian kita taruh yang sebelah kanan sini. Hati-hati sebelum ibu-ibu yang berleher panjang mengerikan datang untuk mengambil kepala kita. Nah, okay. Apakah yang terjadi, saudara-saudara? Tadi ada bunyi klak, tadi apa, guys? Ada bunyi klak, tadi apa, guys? Guys, bunyi klak, tadi apa, guys? Apa kabar? Hai. Gue dapet kunci guys di sini guys. Terima kasih. Yeah. Saatnya untuk kabur. Dadah. Ya gue mau kabur dulu. Kita kabur. Tadi di mana ya anak kecil yang bersama kita tadi guys? Ini fix bisa dia ngejar ini. Yakin gue. Kita kabur. Let's go. Suara apa tuh? Ada sesuatu di bawah. Apakah jangan-jangan teman kita itu disiksa? Hey. Om, ini. Guys, kita dorong. Let's go. Tunggu. Ya ampun, berisik banget di dapur. Apa sih yang terjadi pada dunia ini? Hei, run gue. Ya. Semuanya serba mengerikan ya. Ada ke anak kecil kayak Pinocchio, boneka. Ada ibu-ibu leher panjang. Apa sih ini berisik banget? Oh, ya ini. Ini, anak-anak ini, guys. Hey, come on. Lagi mau sini. Harus pas guys. Sah. Okay. Sah. Come on. Ayo sini lo. Asere. Dua kali mati ya. Sini lo. Turun. Lagi. Sini. Gue pukul kepala kamu.
Sini kamu. Nih guys, nih guys, nih guys. Nah guys, nih guys, nih guys, nih guys. Kita lewat sini lo guys. Nih guys, nih guys. Hey, 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 hey. Ya ampun, mama, mama. Ulang dari sini lagi. Ah. Enggak boleh patah semangat ya, teman-teman. Enggak boleh patah semangat. Sini kalian. Sini. Sama papa. Turun, turun, turun. Ya, betul. Kita bisa angkat ke... Kita nyamar. Kita nyamar, guys. Kita nyamar jadi mereka. Hai. Halo. Yuhu. Hey. Hey, apa itu? Ya ampun, ini tempat apaan sih ya Tuhan? Halo, saya lewat saja ya. Saya lewat saja ya. Saya cuma lewat doang dong. Ya. Saya cuma lewat doang kok. Hai. Hey. Hey. Ya ampun Tuhan, ini mereka pada ngapain sih? Gila semua ini. Ini pada gila semua, guys. Dasar gila. Eh. Hey. Hey, hey. Hati-hati, guys. Ada yang sedih, ada yang mainan botol saus, ya ada yang lem, ada yang itu apa itu temnya diapain tuh guys? Ya ampun Tuhan. Bener guys, bener guys. Hati-hati guys. Ini ada mainan ini guys. Nah, ya ampun Tuhan. Oke. Okay. Lari, 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 lari. Lari guys, lari guys. Itu gila semua itu. Hai. Ya ampun Tuhan. Sekolah apa aja ini? Menyeramkan sekali. Ya ampun. Itu apa itu? Dikepungin di sana. Cepat cepat lari. Aduh. Aduh. Ternyata dia masih punya kardus di situ, guys. Freaks nih, berarti ini anak kecil biasa, guys. Dia menyamar menggunakan kardus di situ. Fix ya, oke guys ya. Menurut gue sampai di sini dulu karena videonya sangat panjang sekali. Perjalanannya sangat menyeramkan sekali, guys. Kita sudah masuk ke sebuah sekolah yang sangat menyeramkan, isinya gila semua ya. Sekolah yang sangat gila semua, guys. Dan tadi kita dikejar oleh ibu-ibu yang berleher panjang, sangat mengerikan sekali. Ternyata penilaian gue yang awal tadi tuh kayak tempat yang abandoned, tempat yang ditinggalkan, ternyata enggak. Dan di sekolah ini ternyata ada kehidupan yang menyeramkan ya. Ada anak-anak, menurut gue itu kan anak-anak yang terbuat dari kayak guci gitu guys ya, yang bisa pecah kayak Pinocchio. Bukan Pinocchio, Pinocchio boneka ya. Kalau ini bukan boneka sih, ini kayak bisa pecah gitu. Dan tadi ada ibu-ibu, ibu guru yang playernya bisa panjang sekali. Dan gue gak tahu apalagi yang terjadi di episode selanjutnya ya. Kita akan kembali lagi di episode yang ketiga nanti. Pastikan Anda subscribe ya. Jangan lupa untuk stay tune kalau menyukai Markas Kuyo. Dan kita akan lagi melanjutkan lagi di episode berikutnya. Bye-bye, salam Markas Kuyo dan semoga kalian sehat selalu. Amin, bye-bye.